Kak Nova. Alright, okay, jom. Kita lukis dahulu. Okay, ini adalah soalan apa? Soalan kebiasaannya lah dalam pengamiran. Okay, so kita ada satu macam tu. Kemudian kita ada atas ni titik kosong, 58. 58 dan di bawah ni adalah 2. Maksudnya 2, ini 2 maksudnya kalau dari segi koordinat 02 lah. Kosong 2. Okay, so dia beritahu lakaran sebagai penyelengkung. Kemudian dia suruh lorekkan rantau yang diwakili oleh 2 sampai 8 bagi X, DX. Okay, so soalan dia tanya ialah disuruh kita lorekkan daripada 2 sampai 8. Okay. Bagi X, DY. Okay. Kalau kita dia suruh kita lorek, ini soalan kefahaman ya, soalan kefahaman sebenarnya. Baik, cuba kita perhatikan ya. Kalau sebelum saya buat ini, perasan tak kalau kita ada pengamiran y dx, kita ada satu lagi pengamiran x dy. Ha, apa beza yang pertama ni dengan yang kedua ni? Okay, so apabila kita lihat, okay, apabila dia melibatkan perbezaan pada dy dx, okay, Syira boleh dapat dengar suara saya? Eh? Dapat. Okay, so kalau y dx maksudnya apa? Kalau saya tulis y sama dengan 2x tambah 1. So ini y. Maksudnya y ada kat sini. Okay. Dan dalam ni ada x. Dan inilah dia x dia. Kalau macam tu, ni macam mana pula? Apa maksud dia? Ini maksudnya, kalaulah saya tulis sama juga, y sama dengan 2x tambah 1. Mula-mula kena, Syira agak kena buat apa dulu? X ke depan. Yes. Saya akan buat 2x tambah 1 sama dengan y. Sama kan? Okay. Jadi 2x sama dengan y tolak 1 dan x sama dengan y tolak 1 per 2. Ha, jadi ini yang saya gantikan. Okay, ini saya akan gantikan. Okay, nanti masuk di sini. Sekejap eh, kita tengah baca pula. Okay, so masuk sini lah maksudnya. Manakala ini terbalik dia lah. Okay, Syira boleh eh? Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalaulah y sama dengan 2x tambah 1, so apa yang kita buat ialah kita lihat pada dalam ni ada x. So kalau begitu, sekarang cuba perhatikan ni. Syira boleh dengar ke suara saya? Boleh, cikgu boleh. Boleh. Saya ingat saya yang hang. Okey. Jadi kalau begini ialah yep. Saya punya komputer ya, hang. Ini maksudnya terhadap kalau dy kat sini, ini maksudnya terhadap paksi y. Jadi apabila terhadap paksi y, apa yang boleh kita buat? Kalau dy terhadap paksi y,
Kalau di X terhadap pasti X. Ha, itu kita X. Kena faham. Jadi kalau kita nak tanda tempat terhadap pasti Y ni, maksudnya kita kena tengok nilai pada Y. Ha, ni 2, ni 8. Nilai pada Y. Jangan ambil nilai pada X, nilai pada Y. Jadi dalam kes ini, kawasan belorek dia agak-agak kat mana, Syirah? Dekat luar. Kat, dekat mana? Tak tahu kat mana. Okay, so kawasan dia ialah sini. Kita kena ambil di bawah graf. Ha, inilah kawasan dia. Sebab sini ialah 2, sini ialah 8. Paksi X, sorry, paksi Y. Okey, Syirah, boleh? Oh, okey. Nampak. Alright. Simple je. Okey, seterusnya dia suruh kita buat apa? Seterusnya cari nilai. Okey. So, kita pergi ke soalan, ni soalan A eh. Ni A. Okay, kita pergi ke B pula. B, dia suruh kita cari nilai. Syirah, tolong baca sekejap. Saya tak, tak. Ni. 0-5 eh? 0-5 eh? 0-5. Okay. Y, dx. Y, dx. Tambah eh? Tambah. Tambah 2/8. 2/8. X, dy. X, dy. Okay, so apa maksud dia? Ha, soalan ni macam tricky, tapi sebenarnya dia saja nak menguji. Okay, baik. So kalau 2/8 kan? Ni, 8 kan? Ha, 8. Okay, sorry. Salah tulis. Jadi kita dah tahu. Ha, ni dah tahu dah. Ni dah tahu dah kawasan dia. Okey, kawasan yang kuning ni. Okey. Baik. Jadi macam mana pula nak tengok kawasan yang y dx? Y dx, apa yang kita buat? Tengok ni. Sekarang dx, apa maksud dx terhadap paksi? Paksi x. Yes, pandai. Ini paksi x, ini paksi y. Kalau dy masuk terhadap paksi y. Kalau dx terhadap paksi x. Dari mana ke mana? 0-5 kan? 0-5. Kat mana 0? Sini 0. Kat mana 5? Sini 5. Jadi kalau saya tanda, inilah 5 dia. Ah, mana kawasan dia? Kalau Syirah boleh teka lah. Mana kawasan? Ingat, kawasan luas ialah kawasan yang di bawah graf terhadap paksi. So dalam kes ni, kalau tadi terhadap paksi Y, graf sampai paksi Y. Kalau macam ni, graf sampai paksi? Sampai paksi X. Yes, mana tempat dia? Dekat dengan paksi X. Alright, so maksudnya, sekejap. Maksudnya, inilah kawasan yang kita nak. Oh. Ini kawasan kita nak. Kenapa kawasan kita nak sini? Sebab di bawah lengkung terhadap paksi X. So, apa bentuk dia ni? Segi empat tepat. So, sama dengan apa? Panjang darab lebar. Sama dengan apa? Berapa panjang dia? Panjang dia 8. Tinggi dia 8. Tinggi dia 8. Tinggi dia 8. Tapak dia?
5. 5. So dapat berapa? 40. Betul lah jawapannya. Oh, 40 je? 40 tapi kena tulis unit. 40 unit ni. Sebab dia tak ada, dia tak bagi. Okay, cuba check jawapan belakang betul tak? Saya pun tak tahu ni. Sekejap, saya check skema sekejap. Saya ada print tapi kejap. Oh, dah ada print lah. Okay, bagus. Tebal, cikgu. Ha? Tebal. Tebal? Memang, 146 muka surat. Lepas tu dia punya, dia punya apa? Dia punya susunan dia jadi kecil sikit kan? Hmm. Tak apalah. Alah-alah tu. Betul, jawapan dia 40. Alhamdulillah. Itulah dia punya ni. Alright. So, ada tanya lagi? Kita ambil satu soalan janaan. Kejap. Cuba tengok. Sebab dalam dalam ujian tu ada soalan janaan kan? Ada. Dia suruh cari nilai janaan. Kita ambil satu soalan janaan. Ni cikgu, muka surat 99. 69. Okey. 99. Soalan 11 eh? Soalan 10. 11. Okey, soalan 11. Jom kita lukis dulu. Sementara tu, Syira buka buku teks. Tengok bahagian janaan. Okey, saya lukis dulu eh. Okey. Okey, diberi lengkung Y sama dengan 2 Y sama dengan punca kuasa 2X tambah 1 dan dibatasi oleh garis X sama dengan 1 dan garis X sama dengan K. Alright, garis X sama dengan K. So, diberitahu bahawa diputar 360 darjah terhadap pasir X. Okey. So, Syira kena faham dahulu ya. Okay, yang semua yang mendengar secara rakaman pun kena faham. Apabila dia kata janaan ataupun dijana terhadap paksi X, maksudnya apa? Maksudnya kalau dijana pada paksi X, ni paksi X, maksudnya dia pusing macam tu. Terhadap paksi X. 360 darjah. Jadi, kalau saya boleh keluarkan dahulu dia punya lukisan dia. Okay. Alright. Dia punya lengkung macam ni. Okay. Lepas tu, dipatasi oleh. Ini kalau saya lukis ni dulu eh. Saya ambil warna kuning lah. Okey. Baik, kalau Syira tengok ini adalah satu dimensional. Okey, kalau dijanakan, Syira boleh tak Syira gunakan kreativiti apabila ini yang bahagian warna biru ni dijanakan terhadap 360 pada paksi X, apa bentuk kita dapat? Apa bentuk kita dapat? Ini ataupun saya mulakan dengan inilah, saya mulakan dengan asas dulu.
Baik. Katalah kita ada satu garis lurus macam ni. Lepas tu ini adalah paksi X. Ini adalah paksi X. Dan saya ambil ketetapan daripada sini sampai sini. Okey. Dan saya colorkan dengan warna purple lah. Okey. Kalau kita ambil dari segi luas, ini bentuk apa Syirah? Segitiga. Segitiga. Sekarang cuba bayangkan kita jana pada paksi X 360. Apa akan terjadi pada segitiga ni? Jadi bentuk diamond. Jadi bentuk? Diamond. Diamond. Okey, kita jana tau. Jana. Jana bukannya kita buat pantulan. Kita jana. Jana maksudnya kita pusing dia laju-laju. Laju-laju pusing ni. Ni segitiga. Ini dia punya apa? Dia punya paksi. Okey. Dia pusing laju-laju. Agak-agak bentuk apa? Pusing laju-laju ni. Jadi segitiga ni akan jadi. Bayangkan macam kipas. Okay, apa dia perlu pusing, dia jadi apa ni? Ni dia punya. Jadi bulat. Jadi bulat. Kalau depan jadi bulat. Kalau daripada sisi kita akan dapat bentuk apa? Segitiga juga. Segitiga ke? Kalau dia kita jana laju macam tu. Tak dapat gambaran eh. Okey. Tak dapat. Okey, kalau saya cakap boleh tak gambarkan? Dia kita akan dapat sebuah cone. Present. Betul. Itu masuk janaan. Okey. Kalau macam tu, yang biru ni kalau jana dapat apa? Macam cawan kan? Macam cawan. Itu maksud jana. Jadi maksudnya kita dah tak ada luas, kita ada isi padu. Jadi maksudnya kalau saya lukislah, kita akan dapat lebih kurang macam cawan. Macam inilah cawan dia. Macam itulah. Ni tiga dimensi ni. Tiga dimension. Okay, apabila kita buat ini kan. Kita kisar dia, kita dapat bentuk macam ni. Betul tak? Betul. Okay. So itu maksud janaan. So, okay boleh eh? Maksudnya kalau di situ, okey, ini saya dah clear dah ni, so saya padam. Okey, sekarang apa maklumat dia beritahu? Dia kata diputarkan pada paksi X dan dia beritahu isi padu dia ialah 18 pi. Okey, isi padu sama dengan, cuba tengok dalam buku teks, isi padu sama dengan apa rumus dia? Isi padu janaan. Isi padu janaan, apa rumus dia? Dalam konteks. Ni cikgu. Height delta x menghampiri kosong panjangnya. Tak. Rumus janaan untuk paksi x. Surat berapa Syira tengok tu? Sekejap. 106. 106. Sekejap saya tengok tak. 107. Okey, ambil tu dia yang ada dalam kotak oren tu. Kotak oren last sekali. Isi padu janaan sama dengan pengamiran A ke B. A ke B. Betul. Itu rumus dia. A ke B pi pi apa? Y kuasa. Okey. Y kuasa 2 di
X. DX. Kenapa DX? Kenapa DX? Sebab kita nak cari menghampiri DX. Kita bukan. DX ni, okey, menghampiri DX tu betul. Tetapi konsep dekat kat sini, ingat tak yang luas tadi? Kalau kita terhadap paksi X, maka dia DX. Sekarang kita jana pada paksi apa? Kita jana pada paksi apa? Paksi X. Yes, apabila kita jana pada paksi X, maka rumus yang kita kena guna ialah DX. Okay, so ini sama dengan apa tadi? 18 pi. 18 pi. Okay, so A berapa A? A ialah 1 sampai sampai apa? K. Sampai K. Pi. Y dia apa? Punca kan? Kuasa 2X tambah 1. Ingat, ada kuasa 2. Jadi apa yang tinggal? Kita tak nampak lagi. Punca kuasa hilang. Punca kuasa hilang. Yes, betul. Pandai. Punca kuasa hilang. Tak apalah, saya tulis jugalah. Nanti ada yang tengok rakaman, nanti dia tak faham macam mana dapat. Okey, ini asalnya ialah 2X tambah 1. Semua sekali kuasa 2 terhalap di X. Okey. So far boleh eh? Boleh. So, apa yang kita dapat seterusnya? Kita akan dapat sama dengan lampiran 1 sampai K pi 2X tambah 1 DX. Okay. So apa yang kita buat kat sini? Alright. So kita akan kamerkan macam biasa. Kat sini dah okey dah. Oh, ini terbawa sekali pula. Okey, baik. Sama dengan tadi eh. So far, Syirah okey eh? Yang mendengar secara rakaman pun okeylah. Okay, jadi 18 pi ni saya biarkan dahulu, saya ambil ni saja. Sebab apa? Sebab kita nak kamerkan. Ingat, kita nak kamerkan pi. Pi ni tak boleh kamer, biarkan saja. Jadi apa kita dapat? Kamerkan 2x dapat apa? 2x kuasa 2 per 2. Okey, tambah dengan x, betul? Betul, tambah X. Okey, dan semua ini adalah daripada 1 sampai K. Sama 1 dengan, sampai K. Ha, sama dengan 18 sama pi. Dengan 18 pi. Okey, so 18 pi ni, kita boleh potong dah awal-awal ni, pi ni. Pi boleh potong dah. Setuju tak? Oh, boleh potong. Okey, boleh eh? Boleh tak potong? Boleh. Ha. So, apa yang tinggal? Boleh, boleh. X kuasa 2 tambah X 1 sampai K sama dengan 18. So, seterusnya apa kita akan dapat? Kita akan dapat simple je lah lepas ni. Okey, kita akan dapat X ni kita gantikan dengan K. K kuasa 2. Oh. Nah, lambat sikit. Sekejap eh, Syirah. Baik-baik. Just slow sikit. Okay. So, apa yang kita dapat ialah K kuasa 2. Setuju tak, Syirah? X ganti saja kan? Okey, ni kita ambil ni. Setuju. Tambah K. Tolak. 1 kuasa 2. Tambah 1. Sama dengan 18. So, apa yang kita dapat? K kuasa 2. Tambah K. Tolak 1. Tolak 1 pula. Tolak berapa, Syirah? Tolak 2 kan?
tolak 2. Sama dengan 18. So, apa kita buat seterusnya? K kuasa 2 tambah K tolak 20 sama dengan 0. So, agak-agak lepas tu buat apa? Kira. Kenapa 20? Tak betul eh? Okay, dah. Okay, so 20 ialah simple je. K sama dengan kosong. Ah, apa cerah? Kita guna kalkulator juga. Kejap. Ayah. Saya gunakan kereta lah, Syirah. Eh? 5 dengan 4 kan? Lima dalam 4, 20. Tapi macam mana kita dapat positif? Kat sini positif, sini negatif lah. Betul tak? Okay. Betul. Sama negatif 5 atau, kena tulis ya kata atau ni. Okay, sama dengan 4. So, kalau kita tengok pada rajah balik, K negatif 5, K 4. Kalau tengok pada rajah balik, K apa sepatutnya? Ah, K sepatutnya apa? K sepatutnya 4. Ah, so, itulah jawapannya. Oh. Oleh sebab itu. Simple je. Jadi, K sama dengan 4 sebab kawasan positif. Itu je. Okey, cuma saya nak ingatkan, ingat rumus kita ada dua. Satu ialah ini dx. Dx ni bila kita nak guna? Kalau kita jana pada paksi x. Kalau dy pada paksi y. Okey, dy maksudnya kalau dy ibarat dia macam itulah. Ha, kat situ. Sama juga macam luas tadi, ingat tak? Luas tadi kalau paksi x dx, kalau paksi y dy. Apa je. Okey, puas hati. Okey, boleh. Okey, so harap insya-Allah malam ni boleh buat. Jadi insya-Allah saya cuba untuk siapkan video ni supaya kawan-kawan boleh tengok apa ni. Saya tengok ada tak orang yang dekat Telegram, ada orang tak dekat Telegram? Oh, Aina je ada dekat Telegram. Aina. Oh, Aina. Aina tak dapat bersuara eh. Aina boleh faham ke Aina? Boleh. Okay. Alright. Okay. So itu je lah untuk hari ni.